Hmm. Ah. hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Salam TV Sahabat Korea Muslim, taubatmu hadir kembali di hadapan Anda menemani waktu istirahat Anda. Insya Allah, tayangan ini akan memberikan edukasi religi kepada Anda, membimbing menuju jalan yang lebih baik lagi, yaitu pertobatan. Pada kisah kali ini, kita akan mengangkat kisah seorang pemuda yang berbakat lainnya. Febri Iskandar, seorang pemuda yang dahulu profesinya sebagai seorang musisi ini, sempat larut dalam kesibukannya sebagai seorang gitaris, hingga ia lupa akan apa yang ditetapkan agama kepadanya. Hanya nikmat dunia yang ada di pikirannya kala itu, hingga satu saat, seakan-akan ia terjaga dan dia diingatkan akan sosok seorang anak kecil yang berbakat. Musa sang hafiz Quran. Bagaimana kisah selanjutnya? Inilah dia taubatmu di mana cerita lalu menyikap takdirmu. musik perpaduan antara segala jenis instrumen yang mengeluarkan bunyi-bunyian yang dikendalikan oleh masing-masing anggota tubuh manusia ini sangatlah digandrungi oleh banyak kalangan baik itu yang masih muda maupun yang sudah tua tetapi apakah tujuan bermusik sebenarnya sampai-sampai kita sebagai penikmat irama yang dikeluarkan lalai dibuatnya Al munawwarah adalah salah satu masjid di Medan Sumatera Utara ini. Sering dihadiri oleh para pemuda Muslim untuk mengikuti kegiatan menjadi taklim yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan mereka tentang agama yang mereka percayai yaitu Islam. Tidak hanya dari kalangan muda saja, akan tetapi dari para kalangan yang sudah tua pun masih ingin menghadiri dan menambah ilmu pengetahuan mereka di kesempatan ini. Di antara semua jamaah yang hadir di majelis ini, seorang pemuda bernama Febri Iskandar ini punya cerita menarik, sahabat keluarga Muslim. Sekilas mata ia tampak tak berbeda dengan para jamaah lainnya yang hadir di tempat ini. Pebri meluangkan waktunya untuk bercerita tentang masa lalunya dahulu, di mana ia pernah terlarut dalam dunianya sendiri. Asik dengan suasana keriuhan hingar bingar dan teriakan para pendukungnya di acara-acara pentas musik. Ya, ia adalah seorang musisi dengan keahlian gitar dahulunya, kesibukan yang diciptakannya, melarutkan dan melalaikannya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah terkadang datang tanpa diduga dan disangka-sangka. Itu benar, apa yang kita harapkan terkadang bukanlah itu kenyataan yang kita dapat dan hal yang tak kita duga juga terjadi tanpa kita sangka. Hidayah lebih tepat bahasa seperti yang dirasakan Febri Iskanda. Sampai ia rela meninggalkan hal-hal yang dahulu digemarinya, sampai tak punya keinginan untuk kembali lagi menjalaninya. Dengan bimbingan yang didapatkannya sekarang, alhamdulillah lebih memantapkan dirinya untuk jauh lebih mengenal Islam yang sesungguhnya. Majelis Taklim, Ana datang itu mulai 2015 akhir, Ana udah mulai uh, sering mendatangi Majelis Taklim di beberapa masjid di kota Medan ini, sampai insya Allah sampai hari ini. Oh dulu emang tidak pernah sama sekali, and dan juga enggak emang enggak kenal sama sekali sama yang seperti ini, dengan urusan akhirat seperti ini emang enggak kenal sama sekali dulu ana itu di Medan ana kuliah tahun 2004. <tuh>, itu diiringi dengan kegiatan ana yang termasuk hobi ana juga, ana bermain musik, ana bermain gitar, ana bermain di kafe ke kafe, event ke event gitu. Untuk <tuh>, ya itu hobi, cuman menghasilkan uang juga. Ya itulah kehidupan sampai 2010. 2010 berhenti masih main di dunia musik tapi mainnya ke musik-musik uh, indie sampai ke 2014 ngomongin dulu itu sebenarnya Aib aki uh, tapi ya mungkin orang dengar kata-kata musisi itu ya pasti udah emang nggak semua musisi cuman ada pemain musik ini yang anak yang termasuk yang yang tanda kutipnya anak melakukan segala hal, yang menurut anak itu, nyenangin hati anak, ya, anak kerjain. Ya, dunia musik itu lebih ke dunia. Memang, segala urusan itu dunia. Semua urusan dunia, dia dari segi berzinanya, mabuk-mabukannya kalau di zina ya walaupun nggak zina yang bersetubuh zinanya juga zina mata yang udah pasti zina lisan kalau yang untuk hal-hal yang memabukkan ya kita udah tahu lah di dunia itu <tuh> rasanya nggak nggak lengkap kalau nggak ada yang berupa Khomar atau yang lebih high-nya lagi tuh obat-obatan ya begitulah itu lingkungannya kita entertain itu kita harus menghadapi tamu kita harus meladeni mereka apa yang mereka perintahkan kita harus turuti karena mereka memberi kita tip uang uang ya tips lah uang tips dan itu ya kita seperti menuhankan mereka kita lebih tunduk pada mereka ketimbang sama Allah Subhanahu Wa Taala dulu anak masih single makanya hidup anak ya free Ana mau ngapain aja bebas, karena Ana masih single. Ana ada uang, Ana langsung beli apa yang nggak bermanfaat, langsung Ana beli. Pokoknya yang nggak ada yang ngatur. Karena Ana punya uang, uang-uang Ana sendiri, Ana nggak memperdulikan orang, apa yang Ana mau beli, Ana beli. Ya istilahnya, Ana punya uang, ya mau ambur, Ana ambur-amburkan aja. Ana buang ke paret, Ana buangnya seperti itulah, istilahnya seperti itu. Jelas uangnya nggak pernah ke arah yang benar kalau teringat dulu ya sedih. Ana ngerasa baru lahir Aki. Ana baru Ana ngerasa umur Ana masih dua tahun. Ketika Ana udah kembali, udah mengingat, udah mulai ya udah Ana seperti ini. Ana, insya Allah udah mulai istiqomah. Ana ngerasa Ana udah baru baru lahir kembali itu umur Ana tuh baru dua tahun sekitar dua tahun. Dua tahun ke belakang itu Ana ngerasa Ana baru lahir lagi. Allah alam, Allah terima tobat anak atau enggak, tapi anak berharap taubat anak itu diterima. Hmm, ha -ha. Hmm, ha -ha. ada satu momen di mana Ana lagi nonton sebu sebuah acara di stasiun televisi swasta itu tentang tafis Quran. Di situ ada tafis cilik lebih tepatnya. Jadi situ ada anak-anak kecil itu pada udah hafal-hafal jus berapa jus. Di situ Ana ngerasa kayak anak ditegur gitu. anak kayak diketuk pintu hidayah. Jadi anak ngerasa Ana ngerasa malu sama diri sendiri melihat anak kecil yang umurnya masih 4 tahun, 5 tahun itu udah hafal berapa jus ada yang hafal 15 jus bahkan ada yang paling mengetuk hati itu yang hafal sampai 28 jus Dua juz lagi dia khatam Qur'an, ya udah tafsir Qur'an itu umurnya kalau nggak salah anak masih 4 tahun, namanya Musa dia salah satu anak ketika ngelihat dia itu anak setelah anak yang betul-betul tertunduk, setunduk-tunduknya anak menangis di kamar sendiri anak ngerasa Anak gak ada papanya apa dibanding dia gitu. Dia umur yang masih kecil tuh ya udah ya alhamdulillah. Di situ anak langsung pergi ke masjid yang dekat rumah, itu di komplek Tasbih ada Masjid Al Musabihin. Anak cari remaja masjidnya, anak langsung jumpai ikhwan itu, anak minta ajarin anak sholat pertama kali. Ajarin anak sholat. Untuk siapa dia tanya? Untuk siapa? Untuk anak, Aki. Untuk anak, terus sambil saya belajar Ana belajar baca Al-Quran juga jadi Ana bisa baca Al-Quran itu di umur 28 Ana apa Ana Ana bisa sholat itu di umur 28 Ana bisa baca lancar baca Al-Quran itu di umur 29 Alhamdulillah kehidupan bagi Ana itu semua cuma skenario Allah untuk menguji coba hambanya untuk menuju kehidupan yang sebenarnya itu di akhirat, di surga atau di neraka. Dunia ini hanya tempat cobaan umat manusia untuk menghadapi, untuk menuju tujuan akhir yang sebenar-benarnya, yaitu di surga atau di neraka. Wallahu aalam. Alhamdulillah, Febri yang anak kenal selama ini adalah beliau berkecimpung di dalam dunia musik selama ini Bismillah sudah kata Allah Allah memalingkan hatinya dari hubud dunia cinta kepada dunia dimana saat ketika dia pernah mengikuti ta'lim tauhid yang kita uh, bawakan di situ dia banyak bercerita tentang awal perjalanan hidup dia singkat cerita Pernah dia beliau bertanya tentang hukum seputar musik. Kemudian anak katakan dengan fonis itu haram. Namun dia tidak minta penjelasan. Ketika diputuskan haram, dia terdiam. Karena agama itu adalah dalil. Tidak boleh membantah dalil ketika sudah ada ketetapan. Disitulah dia mulai terprovokasi, merubah untuk bagaimana dia mengolah hidup dia menjadi lebih baik dengan meninggalkan syubhat bernama musik tadi. Kemudian Anda katakan dari mana kita tahu hal halnya eh haramnya musik? Nanti bisa buka di surah Luqman uh, ayat ke-6, pelajari di rumah, bertanya kepada orang yang tahu, buka tafsirnya. Kemudian berubah hidupnya menjadi satu ketika dia mengelola suatu usaha namanya PS PlayStation. ini yang dikelola oleh beliau langsung yang mana para pemakainya atau konsumennya banyak dari kalangan muda dan anak-anak. Hal itu juga diutarakan bagaimana hukum seputar PS. Anak katakan itu syubuhannya lebih sangat berat daripada musik tadi. Kenapa? Kalau musik Anda sendiri yang terabaikan. Tapi kalau sudah PS, banyak jumlah manusia yang engkau jadikan korban. Kenapa? Buang-buang waktu salah satu sebab jatuh kepada kehancuran generasi muda ...atau umat ini tadi. Jadi, subhan itu tadi. Kalau pengajian rutin, Alhamdulillah beliau aktif... ...sampai hari ini sudah lebih kurang hampir setahun lah. Sudah masuk tahun kedua ini. Rutin beliau datang. Alhamdulillah. Subhanallah. jangan, -jangan kita lihat hati kita sudah berbaik sangka kepada dia. Dari penampilannya. Dan juga dari apa ketundukan hati dia kepada syariat ini tadi. Subhanallah. Hebat ketika kesungguhan dia tadi untuk meninggalkan syubhat-syubhat yang jatuh kepada kemaksiatan atau kemungkaran tadi. Allahu Akbar sosok beliau semoga menjadi satu uh, apa batu loncatan atau menjadi satu pemicu bagi generasi berikutnya Insyaallah Allah. Mengambil pilihan yang tanpa ia rencanakan sebelumnya, tak lantas membuat Pebri juga memutuskan hubungan silaturahmi dengan teman-temannya. Ia tetap menyempatkan diri untuk bertemu para kawan bermainnya dahulu, yang kini masih aktif bermusik. Perlahan-lahan, ia juga mengajak para sahabatnya tersebut untuk melangkah di jalan yang sama sepertinya kini. Semoga... Hidayah yang sama didapat juga oleh para sahabatnya tersebut dengan terus mengingatkan pikirnya. Profesi yang digeluti Pebri sekarang adalah sebagai seorang pengantar barang di sebuah perusahaan swasta di kota Medan dengan penghasilan yang secukupnya sangatlah disyukuri oleh pemuda yang tak kenal lelah ini dalam mencari rezeki yang halal. Masya Allah Semoga nikmat yang didapatnya kini Semakin dilebihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala nantinya Amin Amin Ya Rabbal Alamin Iswong hijrah sudah kurang lebih mungkin setahun belakangan apa dua tahun ya Lupa pastinya Tapi dua tahun belakangan kayaknya udah mulai kelihatan Udah mulai mulai ngejual ngejual alatnya gitu kan habis sudah nggak ada event juga nggak udah nggak nggak ikutan lagi udah nggak hadir lagi gitu ya kalau dakwah beberapa kali saya diajakin juga gitu ada pengajian apa gak suka ngajak-ngajak juga gitu tanggapan saya uh, hijrahnya Iswong itu ya pribadi saya sih ya bagus gitu ya mudah-mudahan saya juga bisa mengikuti jejaknya si Suwong Is gitu. Iswong dulu dulu apa ya dulu kalau di musik ya metal anak metal gitu kan urakan suka suka hati ya kalau kehidupan sehari-hari ya biasalah yang namanya anak band gitu ya kan liar gimana ya mungkin pergaulannya ya bisa dibilang ya setengah bebas juga kan namanya anak band gitu ya gitulah anak band semua orang mungkin tahu gimana harapan buat Iswong ya mudah-mudahan tetap tetap itulah istiqomah tetap bertahan terus sampai akhir hayat kalau bisa ya ditingkatkan bisa dakwah kalau bisa gitu kan, ya set terus gitu, wow. uh, Kalau bagai Iswong, yang saya dulu, gitaris, dia senangnya musik-musik cadas, metal, ber -ber berbau satanik, gitu, gitu. Ya drastis, memang 360 derajat dia perbedaannya. Mungkin dulu kayak sholat, dia nggak pernah yang ingat, memang sama mungkin kami dulu kan gitu. Uh, itu tadi Hobinya denger musik-musik Sadah, metal, satanik ber Berbau iblis Kayak -kaya gitu, sekarang kan Alhamdulillah udah Hijrah ke yang lebih baik Insyaallah Ya harapannya Kalau bisa Ya nggak balik lagi seperti dulu Tetap konsisten Tetap baik, makin baik Tetap mendalami ilmu agama dengan baik. Jadi sehingga saya atau teman-teman bisa sharing atau bisa hijrah seperti dia. Jadi dia sebagai contoh yang baik bagi kami. Harapannya dia jadi panutan contoh bagi teman-teman yang masih main gitar, main musik yang lain. Harapan anak ingin ya semakin anak belajar mengkaji. Harapan anak Ana ingin dunia ini tegaknya khilafah kembali di mana negara yang berhukum dengan syariat Islam syariat Allah, hukum Allah, hukum Al-Quran, tanpa ada sedikit pun yang bisa menghinakan umat Muslim seperti yang kita ketahui saat ini. Ana ingin berharap, sangat berharap, ana sangat berharap bisa tegaknya kembali khilafah, di mana umat kafir, munafikun, murtadun, fasikun bisa dihina-hinakan sehina-hinanya seperti zaman khilafah Rasulullah SAW sampai ke khilafah Turki Utsmani. Insya Allah. Hidayah dapat datang kapan dan di mana saja. Tidak memilih siapa dan kenapa hal tersebut sampai kepadanya. Maka bersyukurlah kita masih diberikan kesempatan untuk berubah dan merubah satu akhlak. Niscaya banyak hal baik yang akan kau dapatkan nanti ke depannya. Insya Allah, teruslah berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, kamu tidak akan bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kamu senangi. (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim) Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita telah menyaksikan kisah yang indah sahabat keluarga Muslim. Semoga kita dapat mengambil pelajaran dan dapat kita petik di kemudian hari, serta dapat menginspirasi orang-orang di sekitar kita. Saksikan terus taubatmu setiap minggunya dengan kisah-kisah menarik lainnya. Akhir kata, saya Wibowo Mega Putra. Pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.